Baik Persib mengaku selalu deg-degan ketika lawan Riko Simanjuntak. Baik Persib Bandung, Ardi Idrus mengaku selalu deg-degan ketika melawan sayap Persija Jakarta, Riko Simanjuntak. Dia sadar kecepatan Riko membuatnya harus ekstra fokus dalam bermain. Riko yang berposisi sebagai pemain sayap kanan sudah pasti akan berhadapan satu lawan satu dengan Ardi Idrus yang menempati bek kiri Maung Bandung. Duel antara keduanya selalu tersaji dalam laga penuh gengsi Persija Jakarta versus Persib Bandung. Pemain 27 tahun itu mengaku nama Riko Simanjuntak salah satu sosok yang mengerikan. Selain Riko, ada pula pemain Tira Persikabo, Siro Alves, yang juga disebut pemain yang pernah memperkuat Persita Jakarta Utara yang memiliki teknik bola istimewa. Semua pemain memiliki kualitas yang berbeda-beda. Tapi bagi saya, ada dua pemain yang benar-benar sulit dihadapi. Dia adalah Riko Simanjuntak dan Siro Alves. Kata Ardi Idrus seperti dilansir footballfaststar.com dari laman resmi Persib. Dalam kesempatan yang sama, Ardi Idrus juga tak bisa melupakan kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta beberapa waktu lalu. Laga yang dimaksud ialah saat Persib menang 3-2 atas Persija di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA pada Liga 1 2018. Laga yang paling berkesan selama saya berkarir di Persib adalah saat lawan Persija Jakarta tahun 2018. Laga yang spesial dan kami menang, pungkas bek Persib kelahiran Ternate itu. Nah itulah sobat bola berita yang football Fevstar sajikan. Nah itu dia tadi beritanya sobat bola. Gimana nih kalian punya pendapat? Langsung aja komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga dong untuk share dan subscribe. Bye!